Bagus Datuk Seri. Hari ni Datuk Seri nak ke mana Datuk Seri? Pagi ni. Saya hari ni nak pergi melawat, ada dua rumah di Jalbai ni. Satu orang adalah seorang sakit yang kena COVID. Saya dibangkan 41 hari. Yang seorang lagi ni adalah appendix. Anak sahabat kita ni, dia masuk hospital kena appendix. Saya nak melawat. Okey, Datuk Seri. Orang bila lapar rasa sakit kan? Ha? Di sekolah atau mana? Maluri. Sudah jauh lah. Sekarang tiga. So, umur 15 tahun lah. So, sekarang tak boleh bila? Itu dah sekarang. Sebab saya nak sebab benda di dapur dah tak kira lah. Dah orang lagi. Okey. Jom ambil. Okey. Cik bagi dia. Okey. Terima kasih. Kenapa? 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 Sebab COVID ni tak kira umur. So, kena jaga diri lah. Penduduk di kita di Rampang dia orang sentiasa menghargai sumbangan jasa Datuk Jari daripada apa yang yang dia lakukan di PPR Hiliran Rampang semasa beliau menjadi Menteri Kewangan kedua dulu, masa dia beliau seorang ahli parlimen dulu. Saya kira apa tu banyak benar apa tu kemangan untuk penduduk kita yang berapa. Saya baru mak seorang ibu muda umur 22 tahun kena COVID. Kena COVID kena tahap 5 very critical sebab pertama tak ada vaksin. Sebab tu saya nak galakkan kepada golongan muda ni, kalau boleh kena dapatkan vaksin. Sebab ibu muda ni anak utama mengandung, lepas tu kena COVID dan masuk hospital 41 hari. Sudah tentu ini merupakan satu benda yang kita kena berhati-hati. Alhamdulillah keluarga dapat jaga mereka. Dan saya tengok semua anak pun sihat. Cuma pada golongan muda ni kita pastikan bahawa mereka-mereka yang belum ambil vaksin perlu ambil vaksin. Kerana COVID ni dia tak kira umur, dia tak kira sama ada kita orang dewasa atau anak-anak atau remaja. Kalau kita tak jaga kita punya social distancing, dia akan boleh menyebabkan itu saja. Saya harap kita semua sama-sama menjaga diri. Encik, terima kasih. Terima kasih.